Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat kerjasama dengan Australia pada bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Penguatan kerjasama tersebut ditandai dengan kunjungan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams PSM, ke rumah Dinas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Rabu 14 September. Sebelumnya, Jateng dan Australia telah bekerja sama dalam bidang perdagangan dengan Brisbane, kerjasama bidang pendidikan antara Undip dengan Griffith University, serta bantuan fasilitas dan pelatihan kesehatan. Kita kerjasama dengan Australia kan banyak, tapi tadi coba kita dalami lagi pola-pola kerjasama yang bisa kita kembangkan, inovasinya, terus sektornya, ada juga tadi sport. Sport tadi, ini menarik. Sport diplomasi, dan itu akan menjadi menarik. Tapi intinya, kita punya komitmen bersama untuk mengembangkan kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Australia. Selain itu, dibahas pula peluang perluasan kerjasama dalam bidang peternakan, olahraga, hingga investasi.